Salam Satu Malaysia, semasa tiga dimulakan dengan perkembangan ini. Susulan kejadian bot terbalik di muara sungai Kinabitangan, Sabah. Operasi mencari seorang lagi anggota pasukan gerakan RPGA dari Batalion 15 sandakannya masih belum ditemui diteruskan hari ini. Dalam satu kenyataan, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan Muhammad Razali Awang Ahmad berkata operasi diteruskan di sepanjang Sungai Tunen Bohangin dan Mumyang tempat dilaporkan bot terbalik membabitkan 6 anggota pasukan penyelamat di air PPDA dengan menggunakan 2 bot penyelam. Petang kemarin, mayat Korporal Walter Dennis ditemui perairan itu kira-kira jam 2 petang manakala seorang lagi iaitu Korporal Muhammad Hanif Musli belum ditemui. Mereka yang bertugas di pos kawalan PGA Tundun Bohangin dipercayai keluar memancing di muara sungai Kinabitangan kira-kira jam 5 petang Khamis dengan bot milik penduduk kampung.